Dan kita udah sampai di kabin kelas luxury. Ini aku kursinya di luxury 2B dan akan berjalan mundur ke Jakarta. Siapa sih yang beli kursi, Bang? Kita udah sampai di kabin kelas luxury. Oke, selamat pagi teman-teman, kembali lagi di vlog Wiranomansyah. Selamat pagi aku ucapkan dari stasiun Surabaya. Oh, theme song-nya denger gak? Kalau kereta mau datang nih, ada Kak Harina mau datang, itu kayak gitu theme song-nya. Dan hari ini kita akan mudik, oh nggak mudik sih, kita balik ke Jakarta pakai kereta Argo Bromo Anggrek yang kelas luxury. Jadi teman-teman kalau mau mudik, coba pakai kereta ini, kereta Sultan, dijamin nggak capek, nggak pegel. Oke, mari kita masuk ke stasiun. Ayo, Bang. Dan kami persilakan Anda untuk menuju ke dalam kereta. Kereta akan dijadwalkan. Nah, teman-teman, kalau mau check-in itu nggak perlu masukin kode booking. Kita tinggal ini kita, check order kita nih di aplikasi tiket.com. Orderan kita ini Surabaya Jakarta. Ini kan ada barcode-nya nih ya. Barcode-nya ini tinggal ditempelin ke sini nih yang ada merah-merah. Tempel ya. Nah, tinggal kita pilih semua. Oh iya, langsung ada nih vaksin dosis ketiga, jadi kita nggak perlu antigen dan PCR lagi. Kita cetak tiket ya. Nah, teman-teman, ini ada ruang khusus penumpang luxury, bisa nunggu di sini. Masuk ya. Ada. Nah, buat teman-teman yang kepengen mudik, weh. Bang Bulang gimana? Mudik kemana, Bang? Ke Pati, oh, dong. Oh, ke Pati ya? Bisa naik kereta ke Semarang berarti ya? Bisa lah. Nah, buat teman-teman yang pengen mudik naik kereta api, aku punya kode promo buat kalian, lumayan nih. Yes, bener banget. Buat kamu yang mau jalan-jalan ataupun mudik, jangan khawatir. Karena tiket.com lagi bagi-bagi THR nih. Ada diskon 5% sampai 20.000 dengan minimal transaksi Rp200.000. Untuk kode promonya, bisa lihat di sini. Kode promo WN Train, ingat ya WN Wiranomansyah. Buat yang pengen cobain kereta Argo Bromo Anggrek, kalian bisa beli di tiket.com karena banyak diskon setiap harinya. Untuk yang ingin cobain kelas luxury, tinggal cari aja nih yang tulisannya Argo Bromo Anggrek Luxury Sleeper. Dan untuk info lebih lengkapnya, teman-teman bisa cek di deskripsi. Dan kayaknya untuk harga tiket mudik udah keluar belum, Bang? Udah ya? Udah sih. Udah bisa ya? Oh ya, cepet-cepet loh, keburu kehabisan loh, naik kereta mendingan ya. Buruan, soalnya kalau mepet-mepet malah habis nanti. Iya, kayak kita kemarin tuh mau beli tiket kemarin ya. Pesawat ke Medan cuy, kita mau naik Garuda, habis tinggal 3 seat left. Kita harus, apa, besok harinya lagi, gitu. Dan sekarang kita lagi nunggu kereta luxury kita, di lounge. Gak ada makanannya, puasa. Oh ya, di lounge ini ada colokan, terus ada kursinya, ini ada sofa ya, ada bantal buat tutupin perut, lumayan. Ada TV, terus mungkin harusnya ada teh kopi gitu ya, cuman mungkin bulan puasa, lagi puasa adanya ntar ya. Setelah buka kayaknya ya. Terus gitu, kita guys. Punya pintu akses sendiri. Oh iya, dan selain ruang tunggu sendiri, kita juga punya pintu akses sendiri untuk masuk. Jadi beda dengan apa warga pada umumnya, warga kayak Mas Bulang, oh, Mas Bulang hari ini naik luxury ya. Sombong. Ini dia guys, lokomotif kita Argo Bromo Anggrek menuju menuju Jakarta. Dari Surabaya menuju Jakarta. Ini lokomotifnya pakai CC206 berapa ini? 1504. Depo induk CPN apa ya? Cipinang mungkin. Cipinang, Cepu. Enggak, enggak tahu deh. Cirebon. CBN. Ya, ayo kita masuk ya. Halo teman-teman, kita udah sampai di kabin kelas luxury. Ini aku kursinya di luxury 2B dan akan berjalan mundur ke Jakarta. Siapa sih yang beli kursi, Bang? Iya, gue juga
Gue berapa sih 3 kali naik ini? Mundur terus. Gue waktu itu ke Semarang pernah dapat maju sih ya. Dan ini, mari kita lihat ada apa aja di sini. Ini ada cup holder yang kayaknya kurang dalam. Ada dua, di sini ada cup holder, kiri kanan, di sini ada meja. Kayak meja ini ya, meja kursus gitu sih, kursus bahasa Inggris zaman dulu. P3I. Meja P3I. Terus di sini ada tombol untuk manggil ini apa namanya? FA, Prami. FA. Kru untuk Prami. Flight attendant lagi. Ini ada buat apa namanya? Tombol recliner. Buat recline, ada buat ini footrest, ada buat apa sih ini recline, footrest. Nah, itu otomatis. Ini otomatis ya, dua-duanya sama, langsung. Langsung dua-duanya footrest sama ya. Ini apa nih? Itu oh, ini remote buat ini ya. Ini? Itu lampu baca. Oh, ini lampu baca. Oke. Okay. Oke, okay. Maaf. Ini ada entertainment system. Kita lihat ada apa aja dalamnya. Tujuan turis. Ada sapi lada hitam, Bapak. Sapi lada hitam? Sudah. Oh, gitu aja. Oh, pilihannya. Iya. Saya lagi puasa, Bapak. Oke. Oke, jam 9.35 ke Argo Bromo Anggrek Luxury. Lepas dari stasiun Pasar Turi. Oke. Ini 9.35, nanti kita sampai di Gambir jam 17.45. Bismillah. Fasilitasnya ada yang belum aku jelasin. Yang pertama dia ada tempat penyimpanan di sini. Dan di sini ada kacanya, guys. Kalau mau ngaca bisa. Terus di dalam ada satu slot USB. Di sini ada slot USB yang kedua di luar. Dan di sini ada slot buat colokan ini 220 volt. Nah, terus ada WiFi tapi belum kita coba ya. Ada WiFi harusnya. Terus ada tadi ada gantungan jaket sama tong sampah di bawah. Gitu, teman-teman. Kita ini kali ya, cobain ini ya bang, cobain kursinya kali ya. Tinggal tekan sini. Yang ini nggak mau ya. Oke, kita tekan barengan. Footrestnya keangkat. Ini juga makin nyender. Aduh, bang, ini perut gue sensor bang ya, perut gue sensor ya. Segini maksimal teman-teman. Nah ini lumayan sih ya, kalau misalkan teman-teman mudik harusnya sih enak 8 jam ke Surabaya pakai ini. Pas banget guys, ini buat teman-teman yang mau mudik dengan apa, mudik ala sultan ya bang ya. Hai. Mudik ala sultan, enak banget lah pokoknya, cepet-cepet kalau misalkan pengen booking langsung booking sekarang. Lihat di deskripsi, ada kode kuponnya. Untuk harganya kereta ini dari Surabaya ke Jakarta itu harganya 1 juta rupiah. Jadi fix flat ya dari Semarang. Misalkan kalian mau coba kereta ini juga harganya 1 juta rupiah. Jadi lumayan. Nggak tahu kalau harga mudik berapa ya. Jangan udah habis lagi. Nah tadi kita dikasih sama Mbak Praninya ada snack di sini. Ntar kita buka ya. Terus ada ini buat kepala, terus ada cover buat headset, terus kita dikasih, maksudnya dipinjemin, dan ini standar ada masker dan tisu basah. Ini gratis sama dari apa namanya fasilitas dari Luxury, dan nanti juga dapat makanan berat. Tapi karena lagi puasa tadi aku mintanya untuk take away waktu menjelang berbuka. Bojonegoro Mas. Bojone siapa? Bojone. Bojone apa? Mantan. Bojone Negoro. Dingin guys. Katanya dingin, orangnya dingin.
kita dapat selimut, terus dapat snack. Nanti ada dapat makan besar juga ya, isinya kacang, yang apa nih bang? Yang Garuda. Garuda. Puding, Oreo, sama ada jus. Nasi jamblang. Nasi jambal. Jamblang. Pesen ya, pre-order ya, lupa. Nah teman-teman, akhirnya setelah 8 jam perjalanan kita sampai juga di stasiun Gambir. Dan karena hari ini puasa, jadinya kita makanannya take away, dikasih sama mbaknya sesaat sebelum kita keluar. Dan sekarang sudah 17.47, 10 menit lagi buka puasa. Buat teman-teman yang buka puasa, selamat buka puasa, semoga puasanya diterima. Dan ya udah, abis ini kita mau makan dan balik ke rumah. Hujan cuy, let's go. Sore kita dapat snack ini. Ini ada snack, isinya ada apa? Jus, ada puding, ada kacang-kacangan dan ada Oreo. Terus kita juga ada ini, makan besar dapat free. Tadi kita dapat apa nih, Bang? Ini apa sih? Nasi sambil ada hitam. Iya. Kayak gini penampakannya. Nah, gitu.
Oke, kita mau buka puasa dulu. Dan teman-teman, thank you udah nonton. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Dan sampai bertemu di video berikutnya.